rangka dudan. Manuke Pak Edi juga ditaruh di luar rumah itu, ternyata burungnya. Kirain burungnya dibawa tidur atau dibawa kemana ini. Ternyata bila Pak Edi pergi itu burungnya ditinggal di rumah. Gitu. Baru mandi mungkin keluar rumah. Ini hobi bersepeda juga Pak Edi Bojok. Nunggu ini Pak Edi sedang merias diri karena tahu yang datang adalah sang presiden. Presiden tronjol-tronjol maha asik. Nah ini ternyata aku dirasani nduk jero iki karo sing wedok. Oh, pakai pakai baju lah. Lu pakai baju dinasnya. Habis ngapain juga saya enggak ngerti ini. Maaf ya di siang-siang ganggu tidur Anda, ganggu istirahat Anda ini. Oh iya, sosok beliau yang luar biasa. Oke. Ini yang mempersilahkan duduk saya apa Pak Edi ini? Monggo dipersilahkan. Sepeda ini keluarkan aja mah. Sepeda. Lo mengetono ke sepeda. Si ditono kan aja iku ben ora ke ben kepino. Malah sepeda ini si ditono bro. Piye jam. Ketono iku aja sepeda. Ben iso kiyer-kiyer. Ini foto jauh Edi Bojok channel. Ini ada bisa klik aja ini keluar video-videonya yang luar biasa. Nah, ini saya sedang. Oke. Gimana? Ya mau meguru pak. kayak oke. Okay. Jelas atau belum mas? Ini aku di video Pak Hadi Presiden los dol. Aku dijadikan konten hari ini. Asu biasanya aku gak mau jadi konten terus sampai jadi bahan konten ini. Caranya ngerokok gimana Pak Hadi? Cara ngerokok ya. Pasti asik. Caranya asik. Itulah, ini Pak Nur memang orangnya aduh benar-benar bikin sakit perut, sakit kepala, sakit hati. Entah tiba-tiba ini mengganggu orang istirahat siang aja. Makanya saya sangat minta maaf gitu. Tapi sering sekali nengen-nengen kok begini gak bingung gitu. Ya memang biasa, nanti malam juga ada acara besok malam ada acara kita itu kan. Ya dibagilah siang kerja malam bekerja di okay. YouTube malamnya di YouTube siangnya bekerja yang bisa betul-betul menghasilkan. Lo YouTube itu juga kerjaan kan Pak? Iya YouTube bisa itu kerja saat ini bisa pekerjaan, nanti saya akan menjelaskan itu saat kopdar itu saat ini rahasia dulu. Oh iya boleh dirahasiakan lah makanya saat biar penasaran ya. Biar mengikuti channelnya Pak Presiden rahasia.
Jangan lupa dibantu subscribe itu Pak Presidennya ya. Awas kalau nanti subrek. Aduh. Coba Anda bayangkan saja dulu, kalau belum tahu wajahnya Bapak Edi Bojong, ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Maka saya berguru dengan beliau itu agar saya juga termotivasi bahwa hidup ini memang harus, jangan cuma berangan, tapi harus dibuktikan dengan cara melaksanakan. Ini saya telah membuktikan bahwa saya mengikuti jejak mereka yang telah sukses. Oke, satu pesan untuk Anda semuanya. Iya. Janganlah Anda merasa dibatasi oleh usia Anda. Ya. Jangan mantap. Merasa dibatasi oleh usia Anda. Iya. Saya usia saya sekian, tapi untuk berwujud itu pria, jangan malu. Ya kan, bodo amat mereka. Ya, itu mereka urusan, tidak tahu urusan dia. Ya kan, semangat itu perlu. Berilah contoh yang mudah, karena siapa lagi yang akan memberikan semangat dan contoh kalau terlalu tidak kita yang memberikan. Betul, betul. Harus jengatan ya Pak ya. Nah, jengatan itu semangatnya di pojok. Bisa diklik, Anda bisa menemukan berbagai karyanya dari urusan A, B, C, D sampai Z. Untuk peninjauan Google AdSense paling cepat itu 1x24 jam. Tunggu aja besok siang jam segini infonya untuk ya yang untuk saya nanti di share kembali. Semoga saja besok siang jam 12 siang saya bisa melihat channel Anda menetes dengan menghasilkan iklan. Selamat, congratulations untuk Indra Bagol. Selalu semangat ya, selalu semangat. Jangan takut. Karena biasanya orang takut itu akan selalu tertinggal. Dungok no omongane wong tuwa. Nah ini menuju gudangnya Bapak Edi Bojong. Nah ini hal yang luar biasa. Sudah sampai. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Wah, nyantai, Mas. Bekerja sambil duduk, Mas, ya? Kalau pengen cepat selesai itu, kerja sambil lari gimana, Mas? Susah, ya? Harus sambil duduk, ya? Iya, Pak. Luar biasa. Kok bilangnya iya, Pak, kayak mau ditawarin nikah, Mas? Terus bilangnya apa, Pak? Ini luar biasa, ini. Ini. Begitu hebat mereka berkarya dengan keseniannya, ini luar biasa. Ini contoh-contoh orang cerdas ini. Di sini nyaman, Mas? Nyaman, Pak. Pak Edi baik-baik apa enggak, Mas? Galak, Pak. Galak? Orang kayak gitu galak. Sebelum dia marah-marahin dulu, Mas. Oke. Sip, selamat berkarya, Mas, ya. Ya, Pak. Ini luar biasa. Bahan berapa bekas tahun dia tanya, Pak? Coba, Pak. Bahan bekas tanya? Bisa dijadikan bahan baru lagi. Sangat produktif. Ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu tidak ada pemalas, Mas. Semuanya cerdas dan luar biasa, mampu memanfaatkan hal-hal yang sekecil apapun. Sudah berapa tahun di sini, Mas? Baru, Pak. Baru. Baru. Aku ngomong jujur ini. Baru 3 tahun. Dipaksa. Bosnya bener galak ya, maksa. Anak ya, dipaksa. Wah, luar biasa ini. Mau ketemu sama Pak Edi Bojong. Selamat siang, Pak Edi Bojong. Oh iya, selamat siang kembali. Wah, di sini gudangnya, Pak, ya? Oh iya. Ya, berapa tahun, Pak? Kurang lebih kisaran kalau di sini sih baru sekitar 4-5 tahun. Wah, luar biasa. Tapi dulu itu di depan rumah itu tadi, Pak. Jadi
usaha saya ini saya mulai itu sekitar hampir 14 tahun. Wah, luar biasa. 14 tahun kurang lebih dari anak itu kelas 4 SD waktu itu. Luar biasa sampai sekarang. Iya. Tahu dulu. Tahu punya istri. Oh, aduh. Wis rasane enak. Tahu bahwa tidak cuma untuk kencing, Mas ya. Eh, ini. Nah, itulah. Bos merangkap sebagai guru. Oh, tidak. Di sini saya menekankan kepada anak-anak saya yang bekerja di sini tidak ada bos, Nah, itu bagus. Di sini yang ada hanya rekan kerja, teman kerja. Mereka itu adalah teman kerja saya. Saya menyadari tanpa ada mereka saya tidak akan ada. Wah, ini luar biasa. Inilah hebatnya beliau dengan rendah hatinya. Kan apa adanya. Dan ini luar biasa. Saya terima kasih bisa disambut dengan sangat menyenangkan. Saya dikasih susu, sayangnya enggak ada ceweknya, cuma susu, Mas. Enggak apa-apa, ini menyenangkan sekali. Oke, terima kasih, Pak. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udang ini sudah didatangi dari saudara saya dari Wonogi, Pasuruan maupun dari Banyuwangi. Datang. Untuk yang di Cilacap, Mas Naryo silakan datang ya. Kami tunggu kedatangan Anda semuanya di sini. Salam tali persaudaraan dicari Edi Bodoh ya. Jadi saya tunggulah kedatangan Anda, sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya karena Anda lah penyemangat saya. Ya jangan sampai ada ya Mas, katanya kan ada bujumu semangatku dihilangkan gitu ya. Oke. Mantap itu. Nah, ini Pak Nurati, presiden itu malah mengplok di sini. Nah, enggak. Waduh. Hidup ini harus jengatan, Mas. Karena YouTuber sama YouTuber ketemu kamera yang peteleng-petelengan. Oke, ya. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Oke. Hal yang luar biasa ini. Barang bekas dibuat lagi. Ini salah satu anak buah Pak Edi Bojong. Yang anak buahnya itu kurang lebih 2.500 ya, Mas ya? Nggih. Oh, luar biasa kan. Oke, makasih. Ini pindah pada yang satunya ini. Nah, pada processing. Ini terakhir. Oh, kalau tadi itu contoh awalnya, ini sudah pada taraf akhir pembuatan ya, Mas ya. Iya. Oke. Dengan Mas siapa ini? Arifin. Mas Arifin, ya terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Novan. Mas Novan, luar biasa ini. Rajin sekali, semangat sekali. Ini perlu dicontoh. Saya tidak setuju bahwa anak orang Indonesia dikatakan Mas tidak setuju. Nyatanya di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, ada perusahaan. Perusahaan apa namanya, Mas? Bojok. Bojok. Oh, yang kerajinan tangan namanya Bojok. Namanya Bojok, Bro. Nah, gini. Yang punya istri dua, ini bisa beli ini, dibuncengin di belakang, kanan kiri. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa ini? Mas Momo. Mas Momo, wah ini Bro. ini proses pembuatan awalnya. Pembuatan bojok. Ini yang cuma satu istrinya seperti ini tempatnya. Lah yang istrinya. Dua istrinya. Lah seperti itu. Tempatnya dua, kanan kiri. Yang gemuk-gemuk itu. Ini yang kering-kering. Inilah suatu hal yang luar biasa. Di Indonesia semuanya rajin bekerja. Oke, terima kasih Mas ya. Siap. Ini yang sudah jadi. Bisa pesan untuk naruh barang, khususnya Anda yang beristri dua minimal itu bisa sepisan seperti ini. Oke. Saya minta maaf
tadi saya bilang bahan bekas, tapi ternyata bahannya bukan bekas. Ini bahan hard. Oh, bekas ya? Oh, bekasnya masih celing ya, Pak ya? Masih perawan gitu ya? Gitu, kirain janda. Oh, ternyata juga memang bekas. Tapi nyatanya bagus. Nah, ini dengan Mas siapa ini? Selamat siang, Mas. Dengan Mas Japrok, Mandori. Mas Japrok ya. Japrok itu maksudnya janda poprok atau gimana, Mas? Ini luar biasa ini. Semuanya sudah kayak keluarga. Ini cara kerja seperti inilah yang baik. Saling membantu. Mandornya itu mancung dan kendor gitu, Mas. Oke, terima kasih. Sukses semuanya.